Assalamualaikum saudaraku. Nah, kita balik lagi di channel Sama Angler 23 Kaira ya. Channel tentang berbagi racikan umpan dan mancing ikan ya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja ke bahan utamanya ya. Dan bahan utama saya menggunakan telur bebek ya. Dan kenapa saya pakai telur bebek? Karena telur bebek lebih amis ya bosku untuk aromanya. Tapi bosku juga kalau mau pakai telur ayam maupun telur ayam kampung juga bisa ya. Nah, untuk bahan kedua saya menggunakan wafer klik ya bosku. Dan untuk wafer kliknya yang bungkusan gede gini saya cukup pakai setengahnya aja ya. Tapi kalau pakai yang bungkusan kecil, pakai satu bungkus ya bosku untuk wafer kliknya. Dan biar lebih gampang aduknya, kita ramukan dulu ya untuk wafer kliknya. Dan biar lebih gurih untuk aroma umpannya itu sendiri, saya tambahkan sunkara ya bosku atau santan kara yang kemasan kecil ya. Dan santan karanya saya pakai satu bungkus bosku. Lalu aduk sebentar bosku. Dan jangan lupa bosku bantu supportnya ya dengan menekan tombol like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Dan yang udah subscribe maupun like, saya ucapkan terima kasih banyak bosku. Semoga bosku semua selalu dilancarkan dalam milik rezekinya. Amin. Nah, biar aromanya lebih keluar lagi, saya tambahkan susu Denkau bosku. Untuk susu Denkaunya pakai satu bungkus. Dan lalu aduk sebentar ya bosku, sampai semua bahan tercampur merata ya. Dan umpan ini saya gunakan waktu acara habis 17 Agustusan ya bosku. Dan umpan ini buat mancing ikan mas lomba maupun harian juga bisa ya. Dan selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik bosku, karena ini saya akan mengkukusnya ya atau merebusnya. Jadi bahan kukusnya cukup menggunakan 4 bahan aja ya. Dan kurang lebih untuk waktu mengkukus atau merebusnya cukup di kisaran 15 menitan aja bosku. Dan sebelum mengukus, jangan lupa ya, untuk airnya usahakan mendidih dulu ya. Dan waktu mengukus, 15 menitan dibolak-balik ya bosku. Nah, setelah dikukus atau direbus, untuk bahannya kurang lebih seperti ini ya. Sebelum ke bahan kukusnya, kita tuangkan amisannya dulu ya bosku. Untuk amisannya sendiri bebas ya, intinya yang gampang dicari aja bosku. Mau sunbill, deho ataupun ikan pindang juga bisa ya. Untuk takarnya sendiri sesuaikan aja bosku sama ukuran ikannya. Kalau ikan sekilo isi 3 kurang lebih cukup di 2 sendok makan aja ya untuk takaran amisannya. Dan kalau lebih bagus pakai ikan pindang ya bosku. Tapi resikonya gitu bosku, umpan gampang basi ya. Itu cuman kalau buat main cepat aja bosku, kurang lebih sesi durasinya 3 jaman ya. Karena saya mau ambil aman, jadi saya pakai amisannya sunbill ya atau deho bosku. Nah, setelah itu kita aduk sebentar ya untuk amisan dan bahan kukusnya ya. Nah, untuk pengerasnya sendiri bebas ya bosku, mau pakai kinoi atau mau pakai sejenisnya ya, intinya yang tawar bosku. Dan berhubung saya menggunakan kinoi yang tawar ya bosku, yang dari Golden Peace, karena di tempat saya untuk
untuk kino yang golden piece, selain harganya cukup lumayan terjangkau, juga gampang dicari ya bosku. Takarnya sendiri sesuaikan aja ya untuk pengerasnya. Nah, karena saya mau main cepat di awal, karena ini mancing ramean, saya tambahkan Essen Jeep It 5 ya bosku. Ini produk dari Alwas Trek bosku. Dan Essen Jeep It 5 ini sangat netral ya bosku untuk aromanya. Mau dicampur sama umpan coklat maupun putih juga bisa ya. Nah, untuk dosisnya sendiri saya cukup di 6 tetesan ya bosku untuk Essen Jeep It 5 nya, karena saya mau pakai pelan dulu ya bosku untuk Essen Jeep It 5 nya, karena ukuran ikan 1 kilo isi 3 atau 1 kilo isi 4 ya. Lalu aduk sebentar bosku sampai aroma Essen Jeep It 5 nya sama umpannya tercampur dengan merata ya. Nah, kalau ukuran ikannya 1 kilo isi 2 maupun 1 kilo up, untuk dosis Essen Jeep It 5 nya bisa tambahin lagi ya bosku. Nah, biar lebih melengkapi dan lebih cepat main di awal lagi atau cepat strike, saya tambahkan Nero Attractant ya bosku, dari produk Always Strike juga bosku. Nah, Nero Attractant ini buat mancing dari segala jenis ikan di air tawar juga bisa ya bosku. Jadi kegunaan Nero Attractant ini selain sebagai perangsang maupun pelengkap, juga sebagai penambah nafsu makan ikan ya bosku. Nah, untuk Nero Attractant ini saya menggunakan dosis di 5 semprot ya bosku, karena Nero Attractant ini berbentuk spray ya. Nah, jika bosku berminat dengan Nero Attractant ini dan Essen Jeep It 5 dari produk Always Track, untuk link pembelian saya taruh di deskripsi ya bosku. Dan informasi selengkapnya tentang Essen Jeep It 5 dan Nero Attractant dari produk Always Track, untuk linknya juga saya taruh di deskripsi ya bosku. Jadi bosku tinggal klik aja link yang ada di deskripsi. Nah, tadi setelah diaduk sebentar, untuk teksturnya sendiri kurang lebih seperti ini ya bosku.
ketika nu arek ke panggung. Thank you.